Prediksi Nottingham Forest vs Manchester United tanggal 31 Desember tahun 2023. Nottingham Forest akan menjamu Manchester United di The City Ground pada pekan ke-20 Premier League 2023/2024. Pertandingan Forest vs MU ini akan kick-off Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023, jam 0.30 waktu Indonesia Barat, live di SCTV dan live streaming di video. Forest dan MU sama-sama menang di laga sebelumnya. Bersama pelatih baru Nuno Espirito Santo, Forest meraih kemenangan impresif 3-1 di markas Newcastle, sementara gol Premier League perdana Rasmus Hojlund membantu MU mengalahkan Aston Villa 3-2 di Old Trafford. Melawan Newcastle, Forest sempat tertinggal oleh gol penalti Alexander Isak di menit 23. Namun, Forest bangkit dan menghajar Newcastle lewat 3 gol Chris Wood di menit 45, 53, dan 60. Sama seperti Forest, MU juga sempat tertinggal sebelum berbalik menang. MU kebobolan 2 gol terlebih dulu di menit 21 dan 26 kala menjamu Aston Villa, tapi akhirnya menang berkat 2 gol Alejandro Garnacho menit 59 dan 71, serta gol Hojlund menit 82. Hasil positif itu bisa menjadi modal bagus bagi MU untuk melakoni lawatan ke markas Forest. Prediksi starting 11 Nottingham Forest vs Manchester United. Manchester United 4-2-3-1. Onana, Dalot, Evans, Varane, Wan-Bissaka, Mainu, Eriksen, Rashford, Fernandes, Garnacho, Hojlund. Bayern Munich terdepan dalam gaet Rafael Varane dari Manchester United. Bayern Munich terdepan dalam gaet Rafael Varane dari Manchester United. Pemain itu siap direkrut karena kontraknya dengan Man United akan segera berakhir. Dilansir dari Sportsmole, kontrak Varane akan berakhir pada akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Varane mengalami ketidakpastian seputar masa depannya di Man United. Tetapi, baru-baru ini, Varane kembali masuk starting si di Man United. Dia bermain saat timnya melawan Bayern Munich pada tanggal 12 Desember di Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024 dan juga menjadi starter melawan Liverpool dan Aston Villa. Meskipun mendapat kembali tempatnya di tim, ada ketidakpastian seputar masa depannya. Pasalnya, Harry Maguire dan Lisandro Martinez akan kembali dari cedera pada bulan depan. Victor Lindelof juga akan segera tersedia setelah menjalani operasi kecil. Sejumlah klub Arab Saudi diyakini tertarik pada pemain berusia 30 tahun tersebut. Namun, laporan terbaru mengklaim bahwa Varane tidak tertarik untuk pindah ke Liga Arab Saudi pada Januari tahun 2024. Menurut Football Insider, Bayer saat ini berada di posisi terdepan untuk mendapat tanda tangannya. Klub raksasa Bundesliga itu diperkirakan akan mengajukan tawaran pada bursa transfer Januari tahun 2024. Laporan tersebut mengklaim bahwa Bayer bertekad merekrut bek tengah baru pada Januari tahun 2024. Pasalnya, Kim Min-jae akan bermain di Piala Asia 2023 untuk mewakili timnas Korea Selatan. Varane pun akan bebas untuk berbicara dengan klub lain pada Januari tahun 2024 untuk membahas kemungkinan prakontrak. Kesempatan itu pun bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bayer. Varane sendiri telah bermain dengan Man United sejak pindah dari Real Madrid pada Agustus tahun 2021. Dia telah mewakili klub sebanyak 78 kali, mencetak 2 gol, dan mencatatkan 1 assist. Manajer Manchester United Erik ten Hag bilang Ian Eos dan Jim Ratcliffe ingin bekerja dengannya. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mengatakan Ian Eos ingin bekerja dengannya meski dia belum berbicara dengan investor baru itu setelah ketuanya Sir Jim Ratcliffe mengakuisisi 25% saham klub Liga Inggris tersebut. MU mengonfirmasi kesepakatan tersebut, senilai sekitar 1,3 miliar pound atau 25,5 triliun rupiah, pada Ahad lalu. Ratcliffe juga berniat menginvestasikan lebih lanjut 300 juta dolar atau 4,63 triliun rupiah ke klub untuk memungkinkan investasi masa depan ke Old Trafford. Dia juga akan bertanggung jawab atas operasi sepak bola di MU.
Ten Hag mengatakan langkah ini positif bagi klub, dan berharap bisa bertemu dengan Ratcliffe dan Ineos dalam beberapa pekan mendatang. Jadwalnya sangat padat sehingga saya tidak punya waktu sejauh ini untuk berbicara dengan mereka, tetapi hal itu akan terjadi, katanya pada konferensi pers pada Jumat, tanggal 29 Desember tahun 2023. Saya menantikan untuk berbicara. Mereka ingin bekerja dengan saya ingin bekerja dengan mereka, kami akan melakukan pembicaraan, pertemuan. Kita lihat saja nanti, saya berfokus pada pertandingan sejauh ini, jadi saya menolak untuk berdiskusi. Saat ini saya tidak ingin ada gangguan. Dalam beberapa hari, pekan mendatang, akan ada waktu bagi kami, lalu saya akan melakukannya, maka saya akan tahu lebih banyak, Ten Hag menambahkan. Kami sangat menantikan untuk bekerja sama. Ineos ingin bekerja dengan saya dalam struktur ini dan saya ingin bekerja dengan mereka, ujar dia. Kami selalu ingin menang, tidak peduli siapa pemimpinnya. Prinsip Andre Onana, Manchester United nomor 1, Timnas Kamerun nomor 2. Ada-ada saja keputusan Andre Onana. Kiper berusia 27 tahun itu menunda keberangkatannya ke pemusatan latihan Timnas Kamerun, demi bisa membela Manchester United. Dalam waktu dekat, Onana dan para pemain Afrika lainnya akan bersaing di Piala Afrika 2024. Turnamen ini akan digelar pada tanggal 15 Januari tahun 2024 mendatang. Onana sendiri sudah dipastikan mendapat panggilan dari Timnas Kamerun. Dia dipercaya kembali untuk mengisi posisi nomor 1 di tim utama. Kendati begitu, tugas negara ini tidak langsung jadi prioritasnya. Onana lebih memilih untuk menunaikan tugasnya di Man United terlebih dahulu. Sebelum menatap Piala Afrika, Timnas Kamerun diketahui ingin melakukan laga uji coba. Terpantau ada satu pertandingan yang sudah terjadwal. Skuad asuhan Rigobert Song ini akan meladeni Timnas Equatorial Guinea pada tanggal 8 Januari tahun 2024. Sewajarnya, seluruh pemain Kamerun harus berkumpul sebelum pertandingan tersebut. Berbeda dengan Onana, dia justru menunda keberangkatan. Laporan yang menyebutkan Onana menunda keberangkatannya dikeluarkan oleh ESPN. Dalam laporan itu, Onana diketahui mengutamakan Man United. Seperti yang diketahui, Man United dijadwalkan akan menjalani laga Piala FA kontra Wigan Athletic. Pertandingan yang berlangsung di Dewe Stadium itu digelar pada tanggal 9 Januari tahun 2024. Onana diyakini akan ambil bagian dalam pertandingan tersebut. Dengan demikian, dia akan absen membela Kamerun di laga uji coba. We'll be a time.